pokoknya tadi saya kuncinya tuh main bagus, main nothing tulus, nggak mau mikir menang kalah kan, soalnya lawan juga lebih unggulan kan, unggulan satu, jadi kayak nggak terlalu mikir menang kalah. Kalau di pelatnas yang menang kalah sih mas, rame-rame gitu kayak. Tadi game pertama saya kayak main kayak lebih sabar sih, terus malah kayak lawan mati-mati sendiri. Terus habis itu set kedua saya kayak pengen buru-buru matiin nafsu. Terus habis itu set ketiga saya berani kayak lebih sabar lagi seperti game pertama. Pokoknya besok antara Stephanie sama Esther ya, pokoknya saya ingin bermain bagus, nggak mau mikir menang kalah. Pokoknya ingin ngasih hasil yang terbaik. Gak mau mikir terlalu jauh sih, ingin step by step aja, gak mau terlalu kayak menggebu-gebu ingin nyampe final gitu. Ya pasti pengen kayak buktiin ke orang-orang sih kalau saya bisa. Oke, siap. Kita usahain nyerang terus lah, bolanya turun-turun, jangan banyak ngangkat. Kan set pertama kalah angin juga tadi, jadi kita batas-batasin aja bolanya biar dia terus makan, sering out kan dia bolanya. Terus pas set kedua udah unggul jauh, fokusnya hilang. Kita bapak tadi minta break dulu nggak dikasih, terus mana kita komunikasi. Fokus lagi aja, fokus poin-poin demi poin, kira-kira bisa. Banyak yang percaya diri, yakin aja buat yakin pada pertandingan ini. Senang sih, bangga lah. Belum sih, kita pengen juara sih. Jadi start kita udah bagus dari awal, jadi bisa nampak juara dari set pertama. Jadi set kedua kita udah pede dulu. Dari saya tadi dari awal ya startnya udah pegang duluan, jadi mainnya jadi enak. Jadi set kedua tadi sempat ada kendorin dikit waktu 11 poin ke atas, untung bisa balik lagi. Mungkin dari kondisi lebih dijaga lagi, soalnya kan udah gak dekat pertandingan, kita lebih jaga kondisi. Target ya pasti juara ya, tapi masih mikirin satu persatu dulu untuk besok kali ini. Kalau dari saya pas dua pertama sih agak beban, selanjutnya ada. Saya nanti untuk selanjutnya main lepas aja.